Halo guys, jumpa lagi di channel Supadmin Elektro. Kali ini saya mau membuat skema BFO, Bit Frequency Oscillator, BFO 455 kHz. Nah, menggunakan jantung utamanya adalah transistor C829, transistor umum yang sering dipakai untuk frekuensi oscillator ya. Skemanya begini, kita gambar transistornya dulu. Ini kolektor, emitor, ini basis. Nah, emitor kita tarik 1K ke ground, 1K. Kemudian popel dari basis ke emitor, kapasitor 4N7 atau 472 ya. Terus ini tarik ke ground 4N7 juga atau 472. Kemudian emitor ke positif supply positif, ini 1K, positifnya 12 volt ya, 12 volt DC. Misalkan sudah terregulisasi, terstabilisasinya sudah mantap. Nah, terus popel dari basis ke emitor, resistor 33K. Nah, kemudian di sini ada keramik filter ya. Kaki tengahnya dia ada 3 pin. Pin salah satunya digabung. Nah, ini keramik filter 455 kHz. Nah, begitu ya. Terus outputnya di emitor ini, kapasitor 100 pikofarad out. Nah, ini bisa disuntikkan ke radio untuk di bagian IF ya, untuk memonitor SSB, LSB. Nah, begitu caranya. Jadi cukup simple skema untuk rangkaian BFO. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.